Dengan mengenakan pakaian adat Melayu, pasangan bakal calon Gubernur Riau Samsuar Mawardi yang diusung Partai Golkar dan PKS ini mendaftar ke kantor KPU pada Selasa sore. Arak-arakan dari berbagai simpatisan dan pendukung memenuhi Jalan Gajah Mada Pekanbaru. Bakal calon Gubernur Riau dari petahana ini diarak dengan berbagai macam kesenian khas daerah. Samsuar Mawardi diarak dengan menaiki sisingaan yang diikuti oleh atraksi barongsai. Alhamdulillah, ya, bersyukurlah. Hari ini saya bersama Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, bersama juga dari pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Riau dan pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau, bersama ketua tim koalisi yaitu Bapak Ustadz Sawaidi, telah melakukan pendaftaran di kantor KPU ya, sesuai dengan jadwal KPU di mana tanggal 27, tanggal 28, 29 ini merupakan pendaftaran dari calon. Jadi karena itu saya bersama Ustadz Mawardi Saleh hari ini sampai ke KPU dan tadi telah diterima oleh Ketua KPU bersama Bawaslu. Dan alhamdulillah selesai tadi setelah kami menyerahkan dokumen-dokumen serta telah mengikuti aturan KPU dengan silon yang telah dipersiapkan, alhamdulillah kami sudah diterima. Pendaftaran bakal calon Gubernur Riau dari petahana ini turut didampingi Ketua Tim Pemenangan Syahrul Aidi. Usai menyerahkan syarat pendaftaran calon, Samsuar Mawardi langsung menemui dan menyapa ribuan pendukung dan kader yang datang ke kantor KPU Riau. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru Riau.